menjelaskan cara mengetes kabel UTP atau kabelan internet di LAN tester. Ini untuk LAN testernya seperti ini. Ini bisa dicopot untuk tempat yang agak jauh. Ini masternya, ini remote-nya. Jadi bisa agak jauh dan bisa mencapai 200 meter ini jaraknya. Ini ada angka-angkanya di sini. 1 sampai 8 ini menunjukkan urutan kabel, bila mana kabel bagus sinkron, ini akan menunjukkan 1 ketemu 1, 2 dan ketemu 2 sampai seterusnya. Dan di sini ada potnya untuk RJ45, RJ11 seperti ini. Untuk langkah pertama kita nyalakan dulu, on kan di sini sampai lampu indikator menyala. Nah sekarang kita akan mengetes kabelan ini. Kita masukkan di portnya RJ45 dan satu lagi sama di portnya RJ45 seperti ini. Nah ini kabel yang sinkron dan bagus. Ini angkanya berurut, jadi 1 ketemu 1, 2 ketemu 2 seperti ini sampai selanjutnya, sampai seterusnya. Dan saya akan mencoba kabel yang tidak sinkron. Ini saya copot dulu kabelnya. Saya akan mencoba kabel yang tidak sinkron. Seperti ini. Ini untuk urutan kabelnya itu ngacak, nggak berurut. Jadi kabelnya bermasalah seperti ini nyalanya. Jadi nggak beraturan, ngacak. Nah, ini aja yang bisa saya jelaskan untuk mengetes kabel LAN di tester LAN. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.